Batik gembok yang dikenakan pejabat Gubernur NTB Haji Lalugita Ariyadi didampingi Hajah Lele Prayatni Gita Ariyadi saat menghadiri peringatan Hari Batik Nasional di Istana Negara yang digelar pada Minggu 1 Oktober 2023 kemarin cukup menyita perhatian. Di mana batik ini merupakan salah satu batik khas NTB yang terbilang masih baru. Batik gembok ini sendiri merupakan hasil karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Kuripan, Lombok Barat. Berikut penjelasan Lalu Darmawan, guru SMKN 5 Mataram sekaligus pembina pelatihan membatik lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Ada batik baru lahir yang dinamakan batik gembok. Batik gembok ini diproduksi oleh warga binaan lapas kelas 2A Mataram yang ada di Kuripan. Itu berawal dari kerjasama antara antara lapas dengan SMK 5 Mataram. Kebetulan saya adalah salah satu pengampu produktif kriya kreatif batik tekstil di SMK 5 Mataram, diutus oleh sekolah untuk mendampingi warga binaan itu. Ini atas kreasi inisiatif Pak Kalapas, Pak Ketut Akbar. Beliau sangat-sangat perhatian terhadap bagaimana warga binaan itu bisa berkarya. Sehingga di sana kami baru-baru saja ini selama 2 minggu kurang lebih mendampingi untuk latihan membatik. Alhamdulillah dari sana muncul inspirasi dinamakan apa batik ini. Itu produknya karena khas gitu ya. Kita iseng sharing dengan teman-teman di sana, Pak Kalapas ya. Karena di sana gambaran ada keterikatan gitu. Gimana kalau dinamakan batik gembok gitu? Batik gembok itu kan gembok itu kunci ya, yang nyantol itu. Oh bagus ininya. Jadi Pak Kalapas kemudian memberikan kepanjangan itu, gembok itu tidak hanya berupa kunci, tetapi itu ada kepanjangannya itu generasi membatik Lombok. Generasi membatik Lombok. Syukur sekali, kita senang sekali Pak PJS, Pak Mami Gita Ariyadi itu bisa artinya mempopulerkan itu. Jadi keberagaman batik di Nusa Tenggara Barat ini bertambah. Dan beliau Pak Ketut Akbar sebagai Kalapas sangat kreatif dipilih ya. Di sana warga binaan ada yang dari tukang tato, tentu dari berbagai latar belakang. Piawai beliau memilih sehingga setiap hari berproduksi corak motifnya, desainnya tidak kalah dengan motif-motif batik yang lain, karena diawali oleh tadi tuh orang yang punya profesi tukang tato menggambar gambaran ornamen-ornamen. Tetapi ini kaitannya erat dengan corak-corak yang ada di Lombok. Ada digambarkan tentang bagaimana sirkuit Mandalika, bagaimana gunung-gunung Rinjani, bagaimana Kijang Menjangan atau Mayung dan sebagainya. Alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Kita tetap bekerja sama antara sentra-sentra kerajinan batik.